Hello, assalamualaikum, guys. Welcome back to my channel, Rich Vlog Channel. Kepada siapa yang baru subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada yang dah lama subscribe, aku ucapkan selamat menonton dan happy watching. Okay, sekarang ni aku nak buat konten lah pasal phone apa yang aku tengah pakai sekarang. Dan sekarang ni aku tengah pakai phone yang di collect oleh Crystal Max lah, Crystal Max. Dan video ni juga ditaja oleh Crystal Max lah. Crystal Max ada 2 ke 3 3 device yang aku dah dapat, iaitu first Crystal Max T70, yang second Crystal Max T80, yang 8 inci tu. Yang ni korang akan nampak lah. Okay, kat depan aku ni ada satu device. Device Ulefone Power Armor 14. Tengok macam premium kan. Okay, jom, takpelah, jom kita pergi unboxing dulu. Let's go. So, apa yang korang dapat dekat dalam kotak ni kan, korang akan dapat satu kotak hitam. Kotak hitam, dan dalam tu first kali yang aku nampak adalah tempered glass lah. Tempered glass yang agak tebal juga. Tempered glass ni. Dan lepas korang dapat tempered glass ni kan, ini free gift lah, yang tempered glass ni. Then yang second yang aku nampak adalah instructions of phone charging. Itu dia akan tulis lah macam mana korang nak charge semua kan. Dia ada bahasa apa, bahasa Inggeris, bahasa apa ni aku tak faham. Okay, tak apa, kita tak pergi dulu. Okay, yang third adalah user manual lah, macam biasa lah. Buku dia macam biasa, tebal, macam mana nak pakai kan. Dia punya spek-spek dia semua dekat dalam ni. Okay, macam nak pakai dia punya phone. Okay, ni adalah waranti card daripada Ulefone. So now takat ni Crystal Max dia collaboration dengan Ulefone lah. Dia akan collaboration dengan Ulefone baru-baru je. Baru dalam 2 ke 3 bulan lepas lah akan ada device yang lain pula daripada Ulefone lah. Nah, Crystal Max collab dengan Ulefone, dan aku pun collab dengan Crystal Max. Ni korang akan dapat warranty card, and then korang akan dapat multi-function instruction lah. Seperti contoh adalah ada custom key, ada water camera, ada benda-benda multifunction instruction lah. Ada custom key semua kan. Okay, gang. So ada lagi safety prompt, aku tak tahu nak sebut macam mana. Ni dia punya ni, banyak gila user manual dia. 1, 2, 3, 5. Sekali tempered glass. So kita akan simpan balik dalam ni lah. Okay, lupa pula. Okay gang, yang ni korang akan dapat ni lah. Korang akan dapat macam cucu untuk ni lah, untuk micro SD punya, untuk micro untuk letak SIM card korang. Simpan dulu semua ni kat dalam ni. Korang kena simpan dulu, baru boleh tengok benda lain. Lepas korang dapat ni yang hitam tu, korang akan dapat phone lah. Dan bila korang buka kotak tu, korang akan dapat satu adapter. Adapter ni aku rasa dia support 18 watt. Yang tu korang akan dapat satu kabel lah, kabel USB-C Type-C 2.0. Itulah, agak cantik juga lah, warna merah lah dia punya kabel kan. Cantik tersusun. Okay, lepas tu kita akan tengok dia punya ni physical lah, physical button ke apa kan. Tu yang korang akan dapat macam biasa, volume up dan down. Power button ni dia berserta sekali dengan fingerprint lah. Fingerprint dekat side button ni. Tu dia lagi satu, dia ada support audio jack. Macam contoh korang nak pakai earphone ke, senang lah. And then lagi satu, korang akan dapat macam biasa yang buka SIM card tu lah. Yang buka SIM card tu, and then korang akan dapat smart key. Okay, now macam mana korang nak set up smart key ni. Okay, korang tekan safety ni kat sini, kat atas ni kan, ting. And then korang scroll bawah, korang cari custom key lah. Custom key, and then korang boleh custom lah. Kalau macam aku, kalau macam aku tekan single click kan, tekan aku akan buka mesin hatera. Senang lah, tekan ni je, button je kan, tekan button. Lepas tu bila aku tekan double click ni, kau tekan dua kali kan, 1, 2, kau akan buka garage driver lah. Dan yang ketiga adalah long press ni, macam kau tekan dah lama, dia akan buka flash lah. Dia akan buka flash, memang agak senang. Okay, sekejap aku tunjuk demo je. Tekan sekali. Dia akan buka mesin hatera lah. Nampak? Masih chatter. Lepas tu bila aku tekan dua kali, dia akan buka grab lah. Dia akan buka grab driver. Kalau tekan dua kali lah. Kalau macam kan lama-lama kan, tekan lama,
Nampak ni ada flashlight. Nah, dia ibarat basic flashlight lah, basic flashlight. Selepas tengok fizikal dia semua, berapa yang dia ada, macam contoh ni lagi. Okey, aku nak bagi tahu Evan lah. Evan spek apa yang dia telah digunakan. Okey, yang first sekali adalah body dia yang tadi aku bagi tahu USB yang type C ni, yang type C phone ni, dia support 2.0. Dia support 2.0 boleh lah, agak laju lah. Nanti dia, tapi dia ada fast charging. Yang satu dia ada custom key yang aku tunjuk tadi. Berat dia ada anggaran 358.2 gram. Agak berat jugalah, nak dekat setengah kilo lah. Tapi ingatlah dia punya bateri pun agak besar lah. Aku akan bagi tahu nanti lah. Jadi satu singkat dia hybrid dual SIM. Hybrid dual SIM, dia menggunakan nano SIM lah. Basic lah, basic, memang basic lah. SIM tu memang dual SIM, kalau macam tapuk dual SIM lah. Satu yang display dia, display dia menggunakan IPS LCD ya. Size display dia adalah 6.52 inci. Dia punya basic agak besar jugalah, agak besar 6.5 kan. Dan yang satu resolution dia, dia boleh support sehingga 1080p lah. Macam contoh korang buka YouTube kan, korang buka YouTube 2K, 4K tak support lah. Dia cuma support sehingga 1080 sahaja. Okay, yang tu dia menggunakan glass level Corning Gorilla Glass yang ketiga, level 3 lah. Operating system dia menggunakan Android 11 yang aku beritahu tadi. Android 11 banyak juga features yang korang dapat lah. Android 11 yang basic, korang pada pandai lah tengok Android 11 ni kan, features dia kan. Yang chipset dia menggunakan MediaTek Helio G35 12 nanometer. Dia boleh setanding seperti Snapdragon 439 lah. Contoh seperti Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi 8A, dia boleh lawan lah. Yang CPU dia menggunakan Octa-Core 2.3GHz Cortex. Yang tu dia menggunakan GPU Power VR, Power VR GE8320. Memori dia support 128GB dan 256 lah. Dia support lah, 128, 256. Dan internal dia agak basic juga, 64GB, dan RAM dia sebesar 4GB RAM sahaja. Okay lah, boleh lah kan untuk basic kan, untuk sebuah rugged phone kan. Okay, yang satu dia punya kamera dia support kamera 3T kamera. Yang ni flash, ni main kamera, dev kamera, triple kamera dia. Yang main kamera dia menggunakan 20 megapixel lah. Macro kamera dia menggunakan 2 megapixel. Kamera dia dev kamera dia menggunakan 2 megapixel, 3 kamera, triple kamera tu. Rugged phone macam ni pun dia pakai triple kamera lah, memang padu lah. Triple kamera mantap lah. Itu dia korang record video kan, dia boleh support sehingga 1080p lah, 30 frame per second lah. Okay, satu dia punya video support. Yang seterusnya adalah selfie kamera lah. Selfie kamera dia menggunakan 16 megapixel lah. So dia boleh record video sehingga 1080p 30fps. So yang seterusnya adalah speaker. Speaker ni dekat bawah kot. Nah, speaker ni dekat bawah. Speaker dia agak mantap juga. Sekejap aku nak buka YouTube sekejap eh. Okay, macam tu aku buka lagu kan. Eh, ni aku tak tinggikan lagi. Sekejap aku pergi tinggi. Agak tinggi jugalah. Best. Tapi mono lah. Tapi speaker mono lah. Untuk basic dengar call lock speaker, dengar call orang kan, tak ada masalah. Alhamdulillah. Seminggu apa sebulan. Aku pakai dalam sebulan lebih. Memang terbaik lah bagi aku kan. Okay, yang satu yang seterusnya adalah dia menggunakan Bluetooth 5.0. Agak basic juga lah 5.0 kan. Bluetooth tak ada lah, dia pakai Bluetooth yang kuno, agak kuno juga kan. And then tu lah, di antara basic yang boleh phone tawarkan kan, dekat dalam phone ni lah. Okay, aku nak cerita pasal special of Power Armor 14 ni kan. Apa yang special sangat ni? Apa yang special sangat pasal phone ni kan? Special dia yang pertama adalah bateri dia 10,000 mAh. Tapi dia punya bateri dia lain. Bila aku pakai, macam bila aku ride, bila aku ride untuk macam buat grab, untuk macam buat daily use, bila aku pakai pagi, masa mencedok aku mencedok pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang, aku rasa bateri ku tinggal 70%. Kau rasa kalau macam tu daily use sehari, contoh aku rumah daripada pukul 9 sampai pukul 10 malam, 11 malam, aku rasa bateri ku dalam 30 macam tu, 30-40 macam tu kan. Phone ni aku memang kerap guna, tengok Facebook, TikTok kan. Aku dengan phone memang tak lekang. Aku asyik macam buka tu tengok TikTok benda, tengok WhatsApp ke, tengok Facebook kan. Memang kerap aku pakai, tak gambar ke, record video je kan. Ni okay, mantap. Bateri memang, secara ringkasnya lah, bateri dia memang dia jimat dua kali ganda daripada phone
biasa. Contoh phone biasa kan, dia memang kau-kau punya drop kan, macam kena matahari yang secedok kan. Yang ni tak, ni mantap. Mantap, dia punya bateri dia 2 kali ganda. Memang aku jamin gila. Daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang aku cedok. Bateri tip ada lagi 70%. Kau rasa dengan matahari, matahari terik kat atas, dia macam biasalah rugged phone ni kan. Yang kedua adalah rugged phone, dia waterproof lah. Waterproof, dustproof, shockproof. Okay, yang waterproof dia, kalau korang letak dalam air sedalam 1.5 meter lah, selama setengah jam, kira okay lah. Sebab aku cedok tengah hujan ke apa semua, tak ada masalah. Spoon as fish. Dan yang ketiga, benda yang paling favourite kali, GPS dia lah. GPS dia memang tak menghampakan, tak menghampakan kau duduk dalam terowong ke duduk dalam rumah. Bila kau keluar pada jalan tu kan, dia punya accurate dia tu pop, masuk terus. Dia macam tu jadi favourite rider kan. Janji GPS padu, bateri padu, boleh tahan lama dan boleh berolah social media tu masa sidai ke masa tengah sidai lah. Boleh settle, tak ada masalah kan. Okay, yang seterusnya adalah fast charging lah. Rugged phone dia boleh support fast charging tinggi 18 watt. Tinggi jugalah 18 watt kan untuk sebuah rugged phone kan. Okay, 18 watt. Dan geng, selain fast charging yang korang letak dekat ni, kabel yang biasanya, dia boleh support wireless drive, wireless charging. Dia boleh support wireless charging. Kau rasa? Aku rasa ada lah juga rugged punya ada wireless, tapi mahal. Tapi mahal lah. Ni ada, dia boleh support wireless charging. Ni kat belakang ni kan, bila korang letak dekat wireless charging kan, dia akan charge. Wireless ni dia mampu dalam 15 watt sahaja. Tapi okey lah wireless kan, 15 watt kan. Kalau macam tu kau korang ada wireless lah, wireless punya dock wireless punya. Lepas tu korang letak phone, dia charging macam biasa. Sebab dia support wireless dekat belakang phone dia ni lah. Selaju 15 watt lah. Yang satu dia ada outdoor toolbox. Selain tu yang korang tengah cedok ke apa ke, ni pun sesuai untuk digunakan sebagai abang-abang carpenter ke, abang-abang yang buat rumah ke kan. Okay, contoh kalau aku buka application ni kan, buka application. Okay, bila korang scroll ni kat ni kan, dia ada built in app. Sekejap, aku mencari outdoor toolbox. Apa yang dia support adalah kompas. Kompas macam biasa lah kan, mesti phone, semua phone ada rasa kan, yang boleh support lah kan. Dan yang kedua adalah gradiator. Ni gradiator yang jadi macam balancer lah, balancer kan. Tu balancer. Tu yang seterusnya adalah flashlight. Macam biasa flashlight, flashlight basic. And then itu hanging painting, balancing dia punya frame picture korang lah. Then itu height meter, dia boleh measuring, korang boleh measure pokok tu tinggi mana. Tinggi mana tu yang mantap lah. Okay, magnifier, boleh jadi ni lah. Jadi kanta. Then alarm bell, korang dengar, boleh record ni. Okay, alarm, flashlight. Ni flashlight yang klik-klik punya. Macam contoh, ada macam dua accident tepi jalan, kau boleh pakai. Tu screen flash. Okay, macam-macam lah. Plumb bob, ada macam yang ruler tu. Then protractor. Ni korang boleh macam tu nak bagi macam darjah lah. Korang nak tengok darjah ke kan. And then sound meter. Ni DB pun ada sound meter. DB pun dia support. Yang tu pedometer, dia boleh detect step kita, macam kita jogging lah kan, step kita berapa banyak step lah kita buat hari ni ke hari esok ke. Itulah dia punya function dia lah. Okay, itu color dia, dia datangi dengan satu color saja, iaitu black, iaitu color hitam. Agak cantik juga lah color hitam ni kan, mantap lah. Itulah adalah di antara spek-spek. Dan bagi aku overall lah, bagi aku sebagai seorang rider yang mencedok setiap hari, memang aku sangat-sangat recommend untuk korang yang newbie ataupun yang budget ada budget sikit lah kan, ada budget sikit, korang boleh angkat lah phone ni. Okay, harga dia adalah di sekitar RM899 sahaja untuk 100 pembelian terawal lah. Tapi geng kan, untuk pre-order lah, kalau macam contoh korang berminat untuk beli phone ni, korang boleh isi Google Form dekat description lah. Kalau macam contoh tambutan agak baik, macam contoh ada 40-50 buyer, kita akan proceed terus, kita akan macam kita akan ambil quantity, kita akan jual. Kalau macam ada sambutan lah, untuk 100 bentuk, 100 pembeli yang terawal dapat harga RM899. Okay, dan ini adalah add-on phone holder yang aku selalu pakai. Add-on phone holder yang aku selalu pakai adalah di sekitar RM150 sahaja. Kali phone holder ni yang korang dapat ni, ni melekat ni, lekat dia kuat. Ni phone ni 400 kg, boleh tampung phone holder ni dengan dia punya phone holder dia lah. Tak ada apa dah kot yang aku nak beritahu pasal phone ni. Yang aku tahu phone ni yang terbaik lah. Okay, aku rasa video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like, share and subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi
video yang seterusnya. Okay, okay, aku doakan korang semoga diberikan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, see you in the next video. Bye bye. Ciao ciao.